Bikin konten video Ramadan jadi lebih cepat dengan menggunakan template-template video yang ada di Live Video Ramadan volume ke-8. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang template-template yang ada di Live Video Ramadan volume ke-8 ini. Apa sih yang menjadi pembeda Live Video Ramadan volume ke-8 ini dengan Live Video Ramadan di versi-versi sebelumnya? Tentunya di setiap series Live Video Ramadan ada fitur-fitur dan juga template-template terbaru yang memudahkan kita untuk membuat konten promosi ataupun untuk konten-konten di bulan suci Ramadan ini. Nah, khusus di Live Video Ramadan volume ke-8 ini, Live Video hadir dengan berbagai macam format template yang sudah tersedia. Mulai dari format template PowerPoint yang seperti biasa itu jadi salah satu template khas dari Live Video. Dan sekarang ada yang terbaru, yaitu template versi CapCut, yang dimana kalian bisa membuka jasa usaha video ucapan Ramadan atau ucapan Lebaran dan mengeditnya itu bisa menggunakan aplikasi CapCut baik di HP ataupun di laptop. Sehingga template-template di Live Video Ramadan volume ke-8 ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat semua modul-modul yang ada di Live Video Ramadan volume ke-8 ini. Oke guys, jadi ini adalah tampilan Live Video Ramadan volume ke-8. Di sini ada berbagai macam modul yang pastinya akan memudahkan promosi kalian di bulan suci Ramadan, apalagi buat kalian yang memiliki bisnis. Nah, Live Video Ramadan ini hadir untuk membantu kalian dalam membuat konten-konten, khususnya untuk konten promosi. Tidak hanya konten promosi saja, sebenarnya ini masih banyak lagi untuk modul-modul yang bisa kalian maksimalkan di Live Video Ramadan volume ke-8 ini. Kurang lebih di sini ada 1800 total aset desain dan 375 template dengan berbagai macam format yang sudah tersedia di Live Video Ramadan volume ke-8 ini. Nah, di Live Video Ramadan volume ke-8 ini ada total 10 modul yang pastinya di setiap modulnya itu bisa kalian gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Dimulai dari modul 1 yang bisa kalian gunakan untuk bikin ucapan Ramadan dengan konsep 3 dimensi. Selain itu di modul kedua, ada juga ucapan-ucapan Ramadan yang pastinya dikonsep secara elegan. Dan ini banyak sekali template-nya yang bisa kalian gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Di modul yang ketiga ada ucapan Ramadan organisasi, di mana di sini kalian bisa bikin berbagai macam ucapan Ramadan untuk organisasi-organisasi seperti organisasi pemerintahan, bahkan untuk organisasi-organisasi pendidikan juga ada. Pokoknya lengkap banget ya. Nah, template-template ini kalian bisa gunakan untuk peluang usaha di bulan Ramadan ini dengan membuka jasa freelance video ucapan Ramadan ataupun nanti ketika menjelang Ramadan tiba. Lalu di modul keempat, kalian akan dapat template website ucapan Ramadan yang pastinya bisa kalian gunakan untuk bikin ucapan Ramadan tapi versi websitenya gitu. Jadi mirip-mirip kayak undangan digital. Nah, ini bisa kalian jadikan peluang usaha juga di bulan suci Ramadan ini untuk membuka jasa pembuatan ucapan Ramadan dengan tema website atau versi websitenya. Nah, untuk contohnya kalian nanti bisa lihat sendiri dengan berbagai macam template yang sudah tersedia. Lalu di modul kelima ada berbagai macam sosmed kit yang pastinya bisa kalian gunakan untuk promosi produk-produk kalian di Instagram ataupun untuk berbagai macam kebutuhan konten marketing lainnya. Nah, di sini juga sudah disediakan. Kemudian di modul berikutnya kalian akan dapat berbagai macam stok foto yang pastinya bisa kalian gunakan untuk kebutuhan konten marketing kalian. Jangan takut kena copyright karena ini semua sudah hak kalian. Tapi ini lisensinya lisensi penggunaan pribadi saja ya, tidak untuk diperjualbelikan kembali. Jadi kalian bisa menggunakan aset-aset digital yang ada di Live Video volume ke-8 ini untuk bikin berbagai macam kebutuhan marketing. Dan ini bisa nanti kalian kombinasikan juga dengan berbagai macam AI yang bisa kalian tonton tutorialnya di video-video saya sebelumnya. Dan di modul terakhir, kalian akan dapat e-course di mana kalian akan belajar gimana cara mendapatkan penghasilan dari membuka jasa video ucapan Ramadan ini. Kalian bisa dapat semua template yang ada di Live Video Ramadan volume ke-8 dengan harga Rp317.000 saja di masa launching ini ya. Jadi kalau kalian check out-nya setelah masa launching ini, mungkin harganya akan naik ya, harganya akan naik dari harga saat ini. Jadi manfaatkan di harga termurahnya supaya kalian bisa dapat semua template yang ada di Live Video Ramadan volume ke-8 ini. Nah, untuk cara pembeliannya caranya sangat mudah. Pertama, kalian klik beli sekarang di sini. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke tampilan halaman checkout seperti ini. Nah, sebelum kalian checkout, pastikan kalian harus buat dulu akun rootpixel-nya. Di mana akun rootpixel ini akan kalian gunakan untuk mengakses template-template nanti di member area.
Nah, caranya sangat mudah. Pertama, kalian di sini tinggal pilih dulu ya metode pembayarannya seperti ini. Kita klik misalnya pakai BRI. Kemudian di sini kita pilih terapkan metode pembayaran, lalu kalian login untuk melanjutkan ya. Di sini kita bikin dulu akun. Nah, kalian tinggal pilih sign up seperti ini, lalu tinggal diisi saja untuk bagian data registernya. Kemudian di sini kita klik register. Nah, setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke tampilan checkout seperti tadi lagi. Nah, di sini kita pilih dulu metode pembayarannya. Kalian bisa menggunakan misalnya transfer bank ya seperti tadi. Kemudian di sini kalian pilih terapkan metode pembayaran. Setelah itu jangan lupa di sini masukkan kode kupon Ridwan Tamami 24 ya, supaya kalian dapat bonus tambahan dari saya. Setelah itu di sini kita klik selanjutnya. Dan selanjutnya kalian tinggal check out saja sesuai dengan nominal yang ada di sini. Nah, jadi itu adalah template-template yang ada di live video Ramadan volume ke-8 ini. Nah, untuk cara penggunaan templatenya, nanti kalian bisa akses di member area atau kalian bisa tonton video saya selanjutnya yang insya Allah akan saya buat sesegera mungkin untuk kita review template-template dan gimana cara penggunaannya, juga cara pembuka jasanya. Ya, pokoknya simak terus, makanya kalian tinggal subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info yang akan saya bagikan di channel ini. Saya Ridwan Tamami, sampai jumpa kembali di video berikutnya.